لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Teri mahabbat ki mehek se ye zameen o asma abad hai, rahmat ki barsat aati hai dil o jaan. Ya Rasool Allah, ayyuhal mukhtar fina, zadana al-hubb hanina, jitana bil khair dina. Ya khitam al-mursalina, ya habibi, ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to remember not to take it.
take anything for granted. 'Cause I know that one day, suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Side. I wish to be close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Hey, I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough. Forgive me when I doubt your love. Now I pray for that day when all this stops and comes to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, yeah, Allah, guide me all the way to your Jannah. Yeah, Allah, yeah, Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutoyib, terhormat Mas Edo dengan para pembantunya, juga yang terhormat rekan-rekan jamaah, untuk kesannya alhamdulillah apa niat ibadah kita sudah semuanya sudah terjalani, apalagi secara pribadi target-target yang ingin saya jalani sudah tercapai. Saya sudah bisa sampai ke Raudhah. Tadi pagi bisa cium Ka'bah, itu hal luar biasa. Saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Bapak Mutoyib. Terima kasih sekali. Mungkin dari berjuta-juta saya dan rekan-rekan yang bisa mencium Ka'bah, itu hal luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Kata Pak Haji Ridwan, nangislah di sana, karena nangis kita bisa menjadi saksi. Alhamdulillah, mendengar itu lebih-lebih alhamdulillah. Terima kasih Bapak Mutoyib yang sudah membantu. Hanya mungkin kami dan rekan-rekan nggak bisa membalas semua kebaikan Bapak. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sejauh pengen kasiran. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pertama Pak Ustaz Husain, dan yang saya hormati Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Heri, mungkin hari ini ikut Pak Heri ya, ikut Pak Edo,
yang telah banyak membantu dalam kegiatan umroh ini. Yang pertama sekali juga kami mengucapkan terima kasih kepada Anamta yang telah memfasilitasi semuanya, tidak ada kekurangan, menyenangkan, baik hotel, makanannya semuanya cukup memuaskan. Ya. Dan di samping itu juga kami tiga serangkai nenek cantik. Pelayanannya luar biasa, Pak Ustadz juga sabar menunggu kami yang mungkin bolak-balik pipis, ya kan? Terus teman-teman semuanya juga, Bapak Ibu, luar biasa, saya terharu sekali betul Bapak Ibu. Maka dari itu tidak ada di antara kita ini, tidak ada saling apa, kok nama ya, kok ini ya, kok ini, tidak ada. Itulah mudah-mudahan umroh kita semua menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, seperti tadi juga ketika mencium Ka'bah itu dijaga, diajak soleh satu bule, ditarik, saling kerjasama yang baik, dituntun. Itulah kami juga merasa terharu begitu dengan umroh yang sekarang ini. Nah, kami juga mengharapkan mungkin kita bisa kembali lagi, ya kan, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga mohon maaf, mungkin grup ini kita simpan saja ya, maksudnya ya. jangan dibubarkan. Nah, ketika ada kegiatan, mungkin ada kegiatan misalnya mau ada hajatan atau ada apa, mungkin bisa diinformasikan di grup itu ya. Dengan peserta 28 ini kita menjadi saudara. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih Pak Husen, terima kasih Pak Arif dan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur hingga pada hari ini kita masih ceria. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada paduka yang mulia Nabi kita sahabat, Nabi Muhammad. Kurang sekali lagi, kurang semangat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang utama, yang terima kasih kepada PT Anamta yang telah syariatnya hakikatnya Gusti Allah telah menyampaikan kita ke Mekah ini dan dibimbing oleh mutiara yang sabar. Kalau tidak sabar, wah bahaya ini perjalanan. Ya, alhamdulillah ya, kepada PT Anamta kami semuanya ucapkan terima kasih. Semoga Anamta tetap jaya. Amin. Yang kedua kami ucapkan kepada pembimbing nih, sabar-sabar menurut pendapat saya. Mak, kenapa? Ya tahu sendirilah, namanya besti-besti ya. Ya, tapi itu lupakan semua. Kenapa? Karena semua itu berlalu. Yang penting kita sekarang sudah selesai semua ibadah kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan aku oleh sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, saya selaku manusia kadang-kadang kita ada kesalahan juga barangkali ya, pada ibu-ibu terutama ya. Iya, saya mengakui ya. Ya, suka ninggalin nih. Suka ninggalin. Maaf yang seluas-luasnya ya. Sekali lagi kepada PT Anamta saya ucapkan terima kasih. Siapa kita? Anamta. 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 Bila itu topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk Anamta Travel yang sudah membimbing kami semua jemaah umroh keberangkatan tanggal 20 Januari. Alhamdulillah sampai dengan selamat, semoga pulang dengan selamat ke tanah air. Terima kasih untuk tour leader Mas Edo yang sangat sabar dan sangat-sangat sabar membimbing kami-kami semua, khususnya ibu-ibu yang di atas umur, sangat sabar, tidak pernah bilang tidak.
kami semua sangat puas dengan pelayanan dari Travel Anamta dan Mas Edo sebagai tour leader. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, menurut pendapat saya untuk Anamta, alhamdulillah baik servis, menu makanan, hotel, kami sangat puas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing Mutawib juga yang membimbing kami baik dari sebelum keberangkatan maupun menjelang kepulangan. Alhamdulillah sesuai dengan harapan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Anamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Allah SWT bahwa perjalanan umroh ini sangat menyenangkan dengan Anamta. Alhamdulillah perjalanan diberi kemudahan, dilancarkan semuanya dari berangkat sampai pulangnya. Dan di penginapan pun semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan kesana Anamta lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak buat para ustaz yang sudah membantu kami. Kami jadi haji mabrur, mudah-mudahan mabrur. Mohon maaf kalau kami telah merepotkan, ada yang telat atau apa-apa saja. Ya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesabaran semua ustaz. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Wassalam. Salam hormat buat para ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani Ibrahim dari Jakarta. Alhamdulillah kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Anamta yang telah melayani kami semua dengan baik, terutama Mas Edo yang luar biasa melayani saya yang sudah usia 60 yang kadang-kadang nanti ke kamar mandi, tapi Mas Edo dengan melayani dengan sabar, ikhlas, dan tidak pernah marah-marah. Sukses untuk Mas Edo, sukses yes. Untuk Anamta, sukses semua, sehat semua ya ibu-ibu, sehat semua Bapak Edo ya. Untuk Mas Edo keluarga ya, untuk Anamta juga, untuk Pak siapa sih Pak Husen, ya kan ya, semuanya pokoknya enak, menyenangkan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anamta Tour, khususnya pada Bibana Abdullah bin Ja'far Asgab, saya merasa senang dan banyak terima kasih atas doanya Habib. Semuanya Iwan disampaikan kepada Rasulullah doa pesan, dan perjalanannya baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun. Semoga kita nanti akan berkumpul di akhirat nanti bersama kembali untuk bersatu lagi. Demikian aja, makasih Habib Ana. Masya Allah. Udah dua kali pergi, aman Anamta paling bagus. Alhamdulillah. Puaskan. Semoga kami bisa kembali lagi ke Tanah Suci bersama Anamta. Amin. Allahumma wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kesempatan beribadah umroh di Tanah Suci. Seiring dengan itu pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga. Alhamdulillah pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah umroh selama lebih kurang 9 hari yang dimulai daripada Madinah sampai kepada Mekah, dan hari ini kembali insyaallah kembali ke tanah air yang alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu wa taala dan bantuan daripada Anamta Travel kami bisa melaksanakan tugas suci ini. Kami juga ingin mempromosikan Anamta Travel karena kami merasa puas dengan yang dilayani oleh Anamta Travel. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anamta telah membawa kita ke sini, membantu segala sesuatu. Alhamdulillah berkat, semoga semakin sukses. Amin. Afwan ya. Terima kasih. Banyak terima kasih, saya sudah dilayani secara baik. Terima kasih Anamta.